Buat teman-teman yang baru mampir ke channel aku, kenalin aku Ariani, tapi teman-teman bisa panggil aku Aya. Kali ini aku mau review lip cream yang banyak banget teman-teman minta. Ini dia lip creamnya Inflora yang shades terbaru. Sebenarnya teman-teman ini mintanya udah dari agak lama sebenarnya, cuma karena Inflora tuh ngeluarin shades barunya kan gak langsung semua, dari nomor 7 sampai 9 dulu, baru 10 sampai 12 itu baru keluar sekitar minggu laluan. Menurut aku, daripada aku nge-review 789 dulu, mendingan aku tunggu shades yang 10, 11, 12 biar sekalian gitu dalam satu video. Dan ini dia, 6-6-nya udah ada di tangan aku sekarang. Jadi kalau misalnya teman-teman penasaran kayak gimana warnanya, bagus atau enggak, keep on watching. Tapi sebelumnya jangan lupa di-subscribe dulu YouTube channel aku biar aku makin semangat bikin videonya. Nah, sekarang aku pengen langsung aja ngasih swatches-nya biar kalau teman-teman yang pengen lihat swatches-nya langsung bisa langsung dapat. Nah, 07 ini warnanya nude pink agak keunguan. Ini yang 08. Yang 08 ini sekilas mirip sama 07, cuma bedanya dia itu nggak semuda yang 07 dan dia lebih ada warna coklat. Udah gitu ini 09. 09 ini nude coral orange gitu, agak kecoklatan. Nomor 9 ini warna favorit aku. Terus nomor 10 ini warna coklat yang agak orange. Udah gitu ini nomor 11, ini merah agak cool gitu warnanya. Dan yang terakhir ini nomor 12, ini warnanya coklat tapi ada warna merahnya sedikit. Nah, sekarang aku pengen ngasih swatches-nya kalau di ombre. Kali ini aku pengen kasih ombre yang blur lips gitu, jadi aku smudge pakai jari. Jadi swatches-nya udah, ombrenya juga udah. Sekarang aku pengen ngebahas tentang performanya, teksturnya, dan lain-lain. Pokoknya tentang si produk ini. Nah, sekarang aku bakal ngomongin kotaknya dulu. Kotaknya ini masih sama kayak kotak Inflora Urban Lip Cream Matte yang sebelumnya. Dominan warna hitam. Bagian depannya nih dia ada yang bolongnya, jadi kita bisa ngeliat lip creamnya. Terus di bagian depannya ada informasi shades, di bagian belakangnya ada ingredients, ada cara pakai. Terus ini isinya 2,9 gram. Si 2,9 gram ini kalau yang aku lihat itu termasuk sedikit. Rata-rata lip cream itu isinya 4-5 gram dan itu isinya cuma 2,9 gram. Jadi menurut aku ini lebih sedikit isinya. Bagian bawahnya ada tanggal expired, di atasnya juga ada informasi shades lagi. Nah, terus untuk packaging intinya sendiri, ini berupa tabung bening, jadi kita bisa ngelihat warna lip creamnya. Terus tutupnya warna hitam, ada tulisan Inflora Urban Lip Cream Matte. Udah gitu ada tanggal expirednya juga. Bagian bawahnya ada informasi shade. Untuk aplikatornya sendiri, dia tuh memiring, meruncing gitu, mirip aplikator lip cream pada umumnya. Untuk teksturnya sendiri, dia itu cair. Udah gitu ada wangi manis-manis kayak wangi cookies gitu. Menurut aku aromanya tuh masih lembut, nggak menyengat sama sekali, jadi masih bisa ditoleransi banget aromanya.
Dari segi pigmentasi, menurut aku Implora Urban Lip Cream Matte ini dia bagus, cukup bagus. Sekitar 2 layer aja tuh udah bisa nutupin warna gelap di pinggir bibir aku. Udah gitu dia juga gampang banget di blendnya, nggak patchy waktu di apply. Nah, lip creamnya juga buildable, jadi kalau misalnya tadi aku ngerasa satu layer itu kurang, aku bisa tambahin 2 layer lagi atau 3 layer lagi, dan itu nggak nge-crack sama sekali, tetap nyaman dipakainya. Terus setelah dipakai, ini tuh ringan banget dan nyaman banget dipakainya, nggak bikin bibir aku kerasa kering. Tapi kalau feeling aku, kalau misalnya kita pakai pada saat bibir kita tuh dalam keadaan kering, yang pengen lupas-lupas kayak gitu, kemungkinan besar ini akan menonjolkan tekstur keringnya itu. Jadi kalau menurut aku, buat teman-teman yang punya masalah bibir kering, apalagi yang sampai ngelupas-lupas itu, sebaiknya bibirnya tuh di scrub dulu sampai yang kulit-kulit keringnya itu keangkat semua, terus dikasih lip balm biar sehat bibirnya, baru dipakein lip creamnya Implora. Nah, finishnya dia tuh matte yang powdery gitu rasanya. Untuk ngeset 100% jadi matte-nya itu nggak lama, kurang dari 5 menit. Nah, untuk diatasnya sendiri, kalau kita makan, apalagi makan makanan yang berminyak, itu udah pasti pudar, menurut aku wajar banget. Tapi nggak ada masalah sama sekali. Ini kalau misalnya teman-teman lihat, ini maaf banget, aku bikin video pas makan tahu ini waktu udah buka puasa. Jadi sorry banget kalau teman-teman nontonnya pas tengah-tengah hari puasa atau belum buka puasa, aku maaf banget, maaf banget. Waktu aku buka puasa, aku makan tahu, dan itu langsung kelihatan tuh lip creamnya mulai pudar. Aku udah makan macam-macam, udah makan makanan yang berat gitu, ini dia makin pudar, hampir hilang semuanya kalau aku lihat. Tapi nggak ada masalah, lagi-lagi lip cream pudar itu bukan sebuah masalah besar buat aku, karena ini pun enak ditacapnya lagi. Jadi kalau mau ditacap langsung aja ditimpa, kita nggak perlu ngapus-ngapus sisa lip cream yang ada di bibir kita, langsung timpa aja itu udah enak lagi kayak sebelumnya kita pakai lip cream ini. Lip cream ini aku beli di Shopee, di official store-nya Implora. Itu harga resminya Rp22.000, tapi kalau beli di online shop itu rata-rata jual sekitar Rp15.000-an. Nanti aku taruh link-nya di description box. Jadi kesimpulannya, menurut aku lip cream Implora ini, Implora Urban Lip Cream Matte ini cukup nyaman dipakai. Emang bukan lip cream yang terbaik gitu, enggak, tapi untuk harga Rp15.000-an, Rp20.000-an, menurut aku dia udah bekerja sangat baik. Teksturnya yang enggak patchy, enggak bikin nge-crack, nyaman dipakai, finishnya matte yang nyaman. Buat aku untuk Rp15.000 dengan performa kayak gitu, ini bagus banget. Nah, jadi segitu dulu yang bisa aku share hari ini tentang Implora Urban Matte Lip Cream yang shades terbaru. Shades nomor 7 sampai nomor 12. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman, terutama yang lagi pengen beli lip cream ini. Kalau kamu udah ada yang pernah nyobain lip cream Implora yang shades terbaru ini atau belum, kalau udah, please kasih tahu ke aku shades nomor berapa yang paling kamu suka. Dan bagus gak sih menurut kamu? Karena aku juga pengen tahu review dari kamu. Thank you so much for watching. Jangan lupa di like dan di subscribe YouTube channel aku. Terus juga dinyalain lonceng notifikasinya, biar kalau aku upload video baru, aku review produk terbaru lagi, teman-teman bisa langsung tahu. Dan di follow juga Instagram aku @aryanirosidi, gampang. See you on my next video. Bye. Wassalamualaikum.